Dengar malam Ustaz Dusuki cerita Tok Guru almarhum, Tok Guru Nek Aziz lagi dahsyat. Kan? Berjuang ni, saya dengar dulu Ustaz Nek Zawi cerita. Tok Guru ni meninggal, mati jadi MB selama 20 tahun, mati. Duit tinggal 500 dalam bank. 500 tuan-tuan. Waktu dapat duit belanja sebagai gaji MB bulan-bulan, kadang-kadang tu tersengkap, tersangkut, tak cukup. Sebab anak ngaji luar negara, nak kirim duit kat anak, pinjam kat orang. Tu tahap MB. Apabila pemimpin miskin, rakyat kaya. Tapi kalau pemimpin kaya, tahu dah rakyat akan susah, lagi miskin, lagi miskin. Ha, nak jadi pemimpin ni berat, bukan benda yang senang. Bukan satu taklif, bukan satu tashrif, tapi dia satu taklif, satu benda yang dipertanggungjawabkan. Ha. Jangan duk rasa syok-syok jadi pemimpin, orang duk sebut YB yang berhormat. Bukan yang berhormat, sebenarnya yang berkhidmat, yang buat kerja tu kena buat kerja. Ha. Maknanya kalau rakyat minta, tu hak dia. Kita sebagai MB, kita sebagai YB kena tunaikan hak dia. Ha. Allah Taala kata wa fir riqab wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailin wa fir riqab wasailin. Hak orang minta, hak orang minta ni ada hak dia. Kalau tuan-tuan tak bagi, tengoklah tahap kita. Kalau kita ni tak ada, kita kata tak ada, jangan cangkang, jangan jekah dia. Tapi kalau pemerintah, lebih-lebih lagi. Ni tanggungjawab besar tuan-tuan. Umara dan ulama pada satu orang. Orang nak tanya dia, siapa? Tunjuk kami lah dunia. Dia sebut Nek Aziz. Ulama dan dia ada kuasa politik Umar. Kita fikir, oh betul ya. Dia duduk baca kita, ngaji macam kita ni lah. Macam kita hukum ni begini begini. Oh, baca dia jadi menteri besar. Duit kerajaan. Bagi contoh, hak dalam bank biasa bawa pindah ke bank Islam arahan Tuan Ustaz. Dia ada kuasa dan dia tahu hukum bank riba dengan bank Islam. Pindah riung rendah seluruh negara, bank-bank riung. Ha, dia kata bukan amal yang nak, Allah yang suruh. Kemudian amal akan bertanggungjawab tu. Nek Aziz mau buat apa dengan Allah di mahkamah Allah SWT. Sebab dia dah buat persediaan, dia akan berdepan dengan Allah. Apa tak tahu jawab. Apa suruh buat ni? Bolehkah kita fikir cara orang biasa? Nak buat rumah di Kelantan, mesti 3 bilik. Ni tu guru dah buka, yuk mengajar tafsir ni. Dia ikut. Sekarang ni menyeluruh. Cuti 2 hari. Nuhak pakar-pakar undang-undang lulus atas dunia ni tak reti fikir ni benar. Sebab dia tidak ada panduan. Sedang tu Guna Aziz, dia ada panduan. Sebab tu Ustaz ni kata ada, dia kata yang mengikut Khalifah Rashidin yang dia sebut 5 orang. Seorang yang tu Guna Aziz. Itu aja cara dia. Orang nak bagi risuah 1 juta. Hei, 1 juta tahun 90 banyak. Oh, bukan cerita lah ni, lah pun banyak. 1 juta waktu tu
Amu tak nak. Kalau Amu ambil duit ni, bagaimana Amu nak jawab depan Tuhan? Ya, inilah yang kita nak. Sebab itu adalah pengisian nak pindah daripada Tabat kepada Izayah. Nak bentuk insan yang macam itu. Dia mati ni sikit ke pengorbanan yang orang korbankan sehingga kita selesa berada sekarang.